Ekskavasi tahap ke-6 terhadap situs Brekahuripan di Desa Klinterejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto terus berlanjut. Tim ahli dari Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Jawa Timur terus melanjutkan penggalian di tengah lapangan Desa Klinterejo. Bahkan penggalian saat ini juga makin diperluas hingga ke area tanaman tebu yang ada di sebelah selatan lapangan. Dari kegiatan ekskavasi tersebut, petugas berhasil menemukan pondasi dua struktur bangunan yang sangat besar. Posisi dua struktur besar yang mirip lantai tersebut berada di sisi tengah dari struktur pagar yang membujur ke arah utara dan selatan. Berdasarkan hasil analisa sementara, petugas menduga struktur yang sangat besar dan luas dan ukuran keduanya simetris itu merupakan fondasi dari gapura raksasa yang ada di tempat ini pada masa lalu. Sebab bentuk dan ukuran keduanya sama. Tim dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 ya, melakukan evakuasi penyelamatan di situs Brekahuripan di Desa Klinterejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto ini ya. Hingga per hari ini kami telah menampakkan struktur yang tebal dan memanjang membujur arah utara selatan di bagian barat dari lapangan sepak bola di Klinterejo ini. Nah, dari struktur tebal ini yang kami duga sebagai pagar atau partisi atau pembatas dari suatu ruangan yang ada di situs Brekahuripan ini. Nah, kemudian juga kami dapatkan ada di dua titik yang nampak bagian itu melebar baik ke barat maupun ke timur ya. Nah, kalau yang kemarin kami berinterpretasi kemungkinan ada deretan batu dari bangunan-bangunan yang menempel pada struktur yang tebal dan memanjang ini. Nah, namun pada saat ini menunjukkan itu ada indikasi merupakan tapak dari gapura. Nah, ini kami berinterpretasi masih menduga apakah itu bagian yang melebar menjorok keluar di dua titik tadi, itu kami interpretasikan gapura. Dua gapura saat ini. Posisinya ada di sebelah mana? Ada di utara sama di bagian tengah. Pada penggalian di sisi selatan yang mengarah ke kebun tebu, petugas juga berhasil menemukan sebilah tombak. Namun demikian, petugas masih belum dapat memastikan apakah tombak tersebut semasa dengan struktur bangunan kuno yang ditemukan. Saat ini, tombak tersebut telah diamankan di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan untuk diteliti lebih lanjut. Ada temuan tombak juga Pak, seperti apa Pak? Oh iya, ini tadi adalah temuan yang utama ya, berupa struktur ya. Nah, kemudian ada temuan lain yaitu temuan penyerta yang sifatnya lepas. Kami mendapatkan sebuah bilah atau tombak. Nah, itu kita dapatkan di agak utara dari struktur itu. Bisa diidentifikasi itu semasa Pak dengan struktur ini atas saat ini kami masih
mencoba mencermati dulu ya, nanti kami identifikasi seperti apa. Nah, kami untuk saat ini memang belum bisa menentukan ini semata dengan sukses atau enggak. Di sisi utara, petugas juga telah berhasil menemukan pilar yang menjadi ujung dari struktur tembok raksasa. Pilar tersebut merupakan sudut yang menjadi titik pertemuan antara struktur yang membujur ke selatan dengan struktur yang membujur ke arah timur. Dengan ditemukannya struktur sudut sisi utara ini, maka petugas saat ini hanya tinggal mencari sudut di sisi selatan. Terhadap berbagai temuan tersebut, hingga kini masih belum dapat dipastikan apa fungsi dari bangunan megah dan besar ini pada masa Majapahit. Beredar dugaan, bangunan ini sebagai komplek hunian elit dari seorang tokoh yang berkuasa di masa lalu. Namun siapa tokoh tersebut? Apakah Ratu Tribhuwana Tunggadewi seperti yang diperkirakan banyak orang? Masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikannya. Struktur bangunan yang ditemukan ini, Pak, ini merupakan bagian dari area apa, Pak, sebenarnya? Oh ya, kalau saat ini kan kita berada di situs Berkahuripan ya. Yang dulu itu ada dua situs, situs Berkahuripan dan di timur ya, sama situs Minterjo yang ada di barat itu. Nah, namun saat ini dari pengembangan kajian nampak kedua situs ini terhubung ya. Jadi satu kompleks. Kemungkinan ini struktur ini bagian dari kompleks yang ada di situs Berkahuripan Minterjo. Artinya ini dulu hunian atau tempat suci, tempat ibadah? Ini memang di sejarah kan disebutkan juga bahwa itu kan area sini kan penerimaan Tribhuwana Tunggadewi ya. Saat ini emang kita dapatkan yang ada candi di timur sama Yoninya itu ya. Nah, tapi untuk unsur-unsur yang lain, nah apakah itu pemukiman elit atau dan sebagainya, kami mencoba itu. Atau nanti semacam komplek yang lengkap gitu ya. Nah, ini kami masih mencoba mencari baik ke ruangan, polanya seperti apa, dan nanti itu ada bangunan sakralnya, sucinya, profannya seperti apa, gitu. Kami masih mencoba mencari.